Baiklah, penyanyi kecil molek yang popular dengan lagu Pencuri Hati dan Kamu Sangat Nakal. Siapa lagi kalau bukan Aida Jebat, kabarnya dalam proses pemikiran album untuk peminat-peminatnya. Konsep bagaimana yang Aida akan bawakan kali ini? Haha, dengarnya lebih wow. Ha, tak apalah. Jom kita tanya Aida Jebat sendiri. Konsep dia sebenarnya saya belum lagi duduk dengan dia, belum brainstorm, belum ada apa-apa pembincangan lagi. Sebab hari tu jumpa pun meeting sekejap je, and then dia baru tahu okay. So dalam masa sebelum saya pergi ni, saya dah kena fikir dah apa type lagu yang saya nak, apa genre yang saya nak, what kind of sound, what kind of music yang saya nak bawa lepas ni. Because kita pun tahu kalau dekat dalam Malaysia ni, untuk penjualan album tu, kita buat bukan untuk dapat duit lah, bukan untuk, tapi untuk for me, untuk kepuasan diri saya. And saya dah, oh, this is my album, and then of course untuk peminat saya. Kita tahu peminat di Malaysia dan peminat Indonesia, dia punya jenis pendengaran ni macam lain sikit. Yang Malaysia nak lagu macam ni, di Indonesia macam ni. Sebenarnya macam ni, kalau bagi saya, music is very universal. Kalau selagi kita buat lagu itu dengan habis baik, mana-mana pun boleh terima. Bagi contohlah, kalau dekat Malaysia ni, sebenarnya lagu dadu tidak berapa diterima. Tapi tiba-tiba kalau ada lagu yang popular datang sini, eh, kita nyanyi sampai kita tengok view sampai juta-juta. Sebenarnya banyak juga daripada Malaysia tu ya. Jadi bagi saya, kalau lagu tu tiba-tiba jadi trending, tiba-tiba lagu tu bagus, ada isu-isu yang berkaitan, masih lagi boleh diketengahkan lah, tak kisah apa-apa genre pun, tapi kualiti kena bagus. So adakah Aida memandang kepada dislike dengan like? Saya tak tengok benda tu lah. Sebab bagi saya, masing-masing ada taste masing-masing. Kalau saya rasa macam, walaupun orang ramai dislike, mungkin saya suka dari segi apa, mungkin kalau bukan dari segi nyanyian, mungkin dari segi susunan muzik, atau mungkin dari segi konsep dia. Bagi saya, you wanna dislike or like, terpulang dekat individu masing-masing lah. Ada yang suka, ada yang tak. Kalau kata banyak dislike tu, oh, lagu ni sampah, tak boleh macam tu.